Nah, Bapak Ibu ingat ya matrik transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu E apa, sumbu Y apa gitu. Di rotasi 30, 45 derajat, 60 derajat, ingat semua matrik transformasinya. Ingat enggak? Matrik transformasi untuk pencerminan terhadap sumbu Y apa, ya kan? Terhadap sumbu E apa? Masih ingat semua? Iya, Pak. Ingat ya? Ada yang lupa enggak? Ada yang lupa enggak? Kalau ingat semua ya sudah, enggak masalah berarti. Ada yang lupa enggak? Baca lagi. Oh, Saya lupa, Pak. Oh lupa. Oke, ada yang lupa ya, tapi ada yang masih ingat semuanya. Mulai transfer apa rotasi 60 derajat, 90 derajat, pencerminan terhadap Y sama dengan X, Y sama dengan min X, sumbu Y, ada yang ingat semua? Ada. Apa lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang ada yang lupa apa? Kok mari kasih ini matrik ini ya. Wes dianggap aja matrik ya. Matrik transformasi ini. Mari kasih. Matrik transformasi. Misalkan matrik transformasi pencerminan terhadap sumbu X apa matrik transformasinya? 0110, Pak. Terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Apa? 1001. Ayo. 1001. Apa? 1001. 100. 1001. Tak sembunyi. -1001. Apa lagi? Y sama dengan X. 0110. Garis Y sama dengan X. Y min X. 0-1-1-0. Rotasi berapa derajat? Terhadap sumbu pusat belum, Mbak? Apa? Terhadap pusat 0-0. Refleksi. Oh, terhadap 0-0, Pak. Refleksi terhadap 0-0. Terhadap titik ya. Maksudnya, titik 0-0 gitu. Benar. Apa? Nggih. -1001. Apa lagi? Rotasi 0-0, sudutnya 50 derajat. Apa? Pusatnya 0-0, 80 derajat. Apa lagi? Terus macam-macam ya dan komposisinya ya. Oke, kalau Bapak Ibu ingat semua itu bagus. Tapi adakah yang tidak ingat atau yang adakah yang lupa? Ada yang lupa? Saya biasanya nggak pakai matrik, Pak. Pakai apa? Cuma koordinat itu, Pak. Iya, koordinat. Nanti kalau di misalkan titik 2,5 dicerminkan terhadap ini kemudian di ini tentukan hasil pencerminan hasil rot apanya transformasinya gitu. Ibu pakai apa? Enggak pakai matrik. Biasanya yang guru SMP enggak ada matriknya, Pak. Oh, SMP kalau ya. Ini kan SMA. Ini SMP kan hanya SMA. Pakai ini ya di secara geometris gitu. Iya. Digambarkan hanya gitu ya. Panah gitu. Oh. Ya, Pak manual. Okay. Oh iya. Nah, ini karena ini standarnya sama ya, kita harus pakai matrik, Bu, Bapak Ibu ya. Soalnya nanti kalau transformasinya tiga transformasi dicerminkan di rotasi di ini kan gambarnya terlalu lama nanti. Ya. Apalagi kalau gambar petak petaknya aja sudah ini kan, kalau enggak tepat nanti sulit juga. Oh, gini aja, Yus. Anggap saja ada yang lupa ya. Anggap aja ada yang sudah lupa atau mungkin menentukannya gimana matriknya ini. Nah, caranya mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lupa tapi dengan cepat bisa ingat. Caranya adalah kalau di aljabar linear itu ada namanya ini apa namanya? Basis TR2 itu. Basis. Namanya basis itu pembangkit dan merentang. Gini. Bapak ini hanya ditentukan oleh dua titik saja, 1-0. Ini 1-0 di sini dan 0-1.
Jadi namanya kalau di istilah aljabar linear itu namanya basis. Basis itu membangun merentang dan bebas linear. Jadi semuanya itu dua ini saja yang dilakukan, nanti akan ketemu. Contoh, apa sih metrik pencerminan terhadap sumbu X? Ini X. Ya, metrik pencerminan terhadap sumbu X. Ya, dua ini aja dicerminkan. 1,0 cerminkan ke sumbu X jadi apa? 1,0 cerminkan ke sumbu X jadi apa? 1,0 Kalau 0,1 0-1 0-1 Sudah. Nah, sekarang contoh lagi ya. Pencerminan terhadap sumbu Y. Ya ini aja, dua ini aja Jimmy. Terhadap sumbu Y. Mulainya memang dari ini, 1,0 1,0 terhadap sumbu Y jadi apa? -1,0 -1,0 0,1 0,1 Sama kan dengan ini kan? Y dengan garis Y sama dengan X. Ini kan garisnya kan? Waduh. Nah ini. Ini kalau dicoba dalam sumbu X kan tukar gitu aja kan? 1,0 jadi 0,1 Iya. Yang 0,1 jadi 1,0 1,0 Gitu. Ah, ya, relatif mudah kan mengingatnya. Sekarang kalau dengan Y sama dengan min X kan ini garis Y sama min X. Ya, garis Y min X. Maka min X ini kan 1,0 jadi siapa? Sini kan? 0-1 Kalau ini 1,0 0,1 jadi -1,0 Oh, mau rotasi berapa Pak? Rumah saya mau rotasi berapa derajat? Rotasi pusatnya 0 berapa derajat? Ya tertentu yang sudut yang istimewa ya kita enggak tahu. 37 derajat ya enggak bisa. Yang sudut istimewa derajat, Pak. Berapa? 90 derajat. Kalau 90 kan ke sana kan? Ya. Ya. Berlawanan dengan ya, Pak. Berlawanan dengan jam. Berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan salah. Berlawanan dengan rotasi jarum jam. Apa? Perputaran jarum jam. Ya, oke. Okay. Jangan memang itu biasanya sama-sama pahamnya, tapi kalau di itu agak berlawanan dengan jarum jam. Bapak Ibu perhatikan jarum jam. Kalau jam 12 pas ke atas dia arahnya kemana? Ke atas. Pas ketiga dia arahnya ke selatan. Kok kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu kan bisa kemana-mana. Yang benar adalah yang kalau yang mau benar ya berlawanan dengan arah putar jarum jam. Ya, arah perputarannya. Kalau jarum jam itu berputarnya kan dari kanan dari kiri ke kanan. Kalau ini kiri ke kanan. Kalau jam itu dari kiri ke kanan. Kalau ini kanan ke kiri positif itu. Oke, enggak usah dipermasalahkan. Jadi ke sana kalau positif ke sana. Berlawanan dengan arah putar jarum jam. Nah, sekarang kalau 90 derajat 1,0 jadi berapa? 0,1 0,1 0,1 Kalau 0,1 jadi berapa? 90 derajat. Min 1, 0. Sudah, gitu aja. Kalau Bapak Ibu lupa, kalau di luar kepala itu alhamdulillah. Pak, saya hafal di luar kepala. Tapi kalau hafal di luar kepala, nah, kalau hafalnya di luar kepala boleh, tapi jangan jauh-jauh di luarnya ya. Yang agak dekat dengan itu. Hafal di luar kepala tapi jauh, wah repot manggilnya agak lama nanti. Nah itu kalau Bapak Ibu lupa cukup begini. Oh ini. Jadi kalau nanti misalkan dikomposisikan ini. Ya ini aja jalankan dua ini saja. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau pakai komposisi dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian gitu kan dirotasikan 0,90 derajat. Bapak Ibu biasanya kan dikalikan ini kan matriknya ya. Paham maksud saya? Tidak paham. Gini-gini maksud saya. Iya, Pak. Iya, Pak, paham, Pak. Paham.
Nah, maka nanti cukup ini aja. Misalkan ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemudian dirotasikan 0,90 derajat. Nah, biasanya ini kan Bapak Ibu 0,90 mana? 0,90 kan 0, 0 min 1, 1, 0. Ini MY, min 1, 0, 0, 1. Kan dikalikan gitu kan matriknya kan? Iya. Komposisinya, iya. Ya. Maka boleh Bapak Ibu langsung ini aja, dua ini aja. Ya. Maka ini 1, 0 terhadap sumbu Y jadi apa? Min 1, min 1, 0. Kemudian diputar 90 derajat menjadi 0 min 1. Oh, berarti ini komposisinya 0 min 1. Langsung komposisinya. Ini sama. Terhadap sumbu Y tetap 90 derajat ke sini. Min 1, 0. Kalau sudah langsung ketemu materi komposisinya. Ya, jadi intinya dua itu. Dua. Kalau di istilah aljabar linear itu namanya basis ya. Dua itu aja yang dilakukan. Nanti akan menjadi materi transformasinya. Oke ya. Oke, ingat ya sekarang terima ya. Terima kasih Pak. Oke.